Sosok Dodi Sudrajat lagi-lagi menghebohkan publik. Kali ini, ayah mendiang aktris Vanessa Angel itu kedapatan menikah lagi usai 2 tahun cerai dari mantan istri Puput Pujiarti. Momen pernikahan Dodi Sudrajat itu dibagikan langsung di akun Instagram pribadinya pada Senin dalam kurung 26 Agustus 2024 dan seketika beredar di sejumlah akun gosip. Dilihat dari postingan akun, terlihat pernikahan Dodi Sudrajat digelar secara tertutup tanpa banyak tamu undangan. Ayah dari Mayang Luciana itu mengenakan kemeja putih dengan setelan jas hitam. Penampilannya dilengkapi dengan peci beraksen emas. Sementara mempelai perempuannya memakai gaun putih dari bahan brokat. Rambutnya disanggul ke belakang dengan gaya modern dari pose mereka yang menunjukkan cincin kawin di depan penghulu. Tampaknya Dodi Sudrajat dan istri barunya baru selesai melaksanakan akad. Alhamdulillah sah. 26 Agustus 2024, bunyi keterangan pada foto tersebut. Sayangnya, tidak diketahui identitas istri baru besan Haji Faisal itu. Sebab, Dodi Sudrajat sengaja menutupi wajahnya menggunakan stiker hati. Alih-alih mendapat ucapan selamat, banyak warganet menuding pria 52 tahun itu sengaja membuat gimmick supaya pamornya naik. Kok aku curiga ini cuma sandiwara Dodot? Ujar @city. Gimik aja biar masuk akun gosip, ejek @Edwina. Kasihan kakek Dodot, kangen biar diundang ke TV ya. Cibir @Hoda.